Okay, so nanti kita ada bersama finalist-finalist juara parody musim pertama. Yep, kita ada Joey daripada kumpulan Joey and the Gang. Abang Fiz. Kita ada nama satu tengok. Aku tengok rekod. Aku tim apa? Kau tim dengan Kobis Pedas. Maidom. Bukan. Bukan. Okey, Matt. Sama Kobis Bunga. Salah, tak tengok ni. Right-handed. Kita tahu. Alah, okey, apa dia? Kumpulan korang. Selamba Blur. Kita ada Suhaib dan Mark Adam. Yeah. Thank you. Assalamualaikum semua. Okey, tapi I dengar cerita yang Mark Adam, Mark Kumpulan Selamba Blur ni agak bagus prestasi daripada awal minggu. Bukan agak bagus, memang bagus. Yeah, tengok tiap-tiap minggu. Takkanlah saya tak tengok. Macam mana Mark Adam boleh... Tak tengok juga. Macam mana Mark Adam boleh buat lawak? Cerita abang. Macam mana saya boleh buat lawak? Macam mana orang gelak kat lawak Mak Adam? Saya tak buat orang gelak. dia memang tak buat apa-apa pun. Dia sendiri pun tak tahu. Bini dia pun tak tahu dia lawak gini. Ya ke? Baru-baru ni je. Orang suka dia kerana kejujuran dia. Orang suka dia macam ni. Kejujuran dan juga kelurusan bendul. Kelurusan dia. Kan? Dulu kita ingat Suhaib yang lurus. Rupa-rupanya dia lagi lurus. Bini Suhaib tak straight sangat lah. Apa? Tak ada belah. Tak saya dia banyak... buat lawak New York tu. Kau tak fahamnya, Ab. Lawak orang putih. Tak, semenjak ada dia susah sikit nak buat lawak. Sebab dia kelakor lagi. Pasal dia lagi kelakor. Apa tadi nak cakap apa? Saya banyak belajar daripada Abang Syuib. Terima kasih. Selamatlah. Ada juga nama. Ada juga lah kau punya hasil. Adalah hasil dia juga. Alhamdulillah. Joey? Ya. Tak, aku ingat aku tidak diperlukan tadi. Joey kena rasa bertuah dan bangga sebab banyak pertandingan dia masuk. Ini first time dia pergi final. Jangan hina orang. Bukan. Bukan hina, tapi ini peningkatan maknanya. Ini soalan yang final. Ini soalan yang final dari awak. Kita pun tanya. Soalan tanya maknanya, dia mencuba dan akhirnya berjaya. Jangan putus asa. Maknanya, dia tak pernah putus asa. Dia cuba. Maknanya dia sama dengan Acong. Maknanya dia dengan Acong sama. Yes. Acong pergi Gegar Vaganza. Bercakap pula. Tak, korang. Dia pun ada juga. Silakan, Abang. Abang Joey tak pernah putus asa. Dah cakap dah. Dia Bill. Dia semua orang panggil Abang Bill. Yelah. Sedangkan umur dia lagi tinggi daripada kita. Berapa umur you? Apa tu? Abang ni lupa. Hei, kau panggil. Sebenarnya memang I abang-abang. Tak, kalau kau betul abang-abang, aku tak boleh panggil kau Lofa dah. Aku nak panggil kau Nyah. Pun boleh. Tapi sebab memang I abang-abang kat luar. Tak, korang saja. Okey. Ya. Joey. Macam mana? Wah, kau tak jawab pun ni. Tak banyak sangat yang diperlukan di sini. Alah. Jawab. Okey. Apa tu soalan dia? Apa soalan dia? Tahulah. Tadi soalan umur dia. Ini kali pertama. Lepas usaha berjaya. Yes. Kali pertama sampai ke final. Yes. Dalam satu pertandingan. So, macam mana perasaan tu, you know? Persediaan. Dah bersedia nak kalah ke? Nak menang ke? Saya mengambil kesempatan di sini. Saya ingin jujur juga pada malam ini. Apabila saya bagi tahu yang kami dapat masuk final, saya terasakan seperti diri saya ini teruna kembali. Oh. Okey. Ni dah macam okey tak jawapan tu? Okey tak? Tak, mengganggu otak jawapan tu. Kanak-kanak tak boleh tengok ni tau. Kita rehat sekejap, kita kembali selepas ini. Mantap! Hantarkan tweet anda untuk memenangi tiket ke final juara parody yang akan berlangsung pada 22 Januari. Yep. 10 malam di Astro Warna 132 dan Musika HD 134. Yes. Dan tiket ni bukan untuk yang
tengok TV kat rumah lah yang untuk pergi ke tempat dia orang. Yes. Ni dekat mana venue punya tu? Royal Theatre Shah Alam. Royal Theatre Shah Alam. Ha, jadi jangan lepaskan peluang untuk melihat Sueb, Abang Mak Adam dan Joey secara live. Okey, I pun cakap Sueb ni sebenarnya pandai nyanyi. Sueb pandai nyanyi. Bolehlah, bolehlah. Adakah disebabkan itu korang punya kumpulan dikatakan kumpulan yang antara yang terhangat? Yang terkuat lah. Segan lah bila cakap selama bulan ni bagus. Tapi pasal Abang Fiz pun sebenarnya terlalu bagus. Tapi tau. Mengaku je lah. Kalau orang cakap bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kau kat dalam tu, kadang-kadang nampak kau dengan Mak Adam, level menyanyi tu dah lebih kurang sama tau. Oh. Tak nampak macam... Tak nampak macam okay. Bila Jumi. Okay, 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 okay. Jarang Haji menipu. Syuk. Betul? Syuk. Haji tak boleh tipu. Untuk meletak, nyanyi satu. Sikit je. Please, please. Nak dengar Syuk nyanyi? Okay. Lagu ni lagu. Wait, si. C-I-N-D-D. One, two, three, go. Marry me. Okay, marry me. Eh, tak payah bisik. Marry me. Woo! Macam mana lagu tu? Namamu di atas jalanan, walaupun kita berbeda. Ada sesuatu yang perlu kau jelaskan. I love you, I love you. Sungai kata ibu. Menjadi istri. Salah tu. Sehingga kau menjadi istri. Kalau macam tu dah boleh inilah. Weh, lupa dengan kau nyanyi macam... Sebab tu Tuan Mahathir, dia temukan kita ni dengan penyanyi. Betul. Jadi kalau kita... macam itulah, saya rasa saya pun dah bersedia nak berkahwin lah. Gosip nombor satu minggu ini. Yeah. Oh, saya bukan saya, dia ni. Pakai baju pengantin, Nora Danish bakal berkahwin. Seorang pakar fashion post gambar ke IG saying someone is getting married, love is in the air. Wow. Okey, Nora Danish nak kahwin. Apa Nora perasaan Abang Joey? Dia katakan bulan 2. Apa perasaan Abang Joey bila dapat tahu Nora Danish nak kahwin? Ya, aku tak ada perasaan apa-apa. Itu terpulang pada dia lah. Itu. Okey, Abang Joey. Janganlah serius, sangat tahulah stres nak prepare. Eh, korang stres je. Dia tengah stres sebenarnya. Saya memang macam ni. Apa, macam mana tahap level stres tu? Tahap gaban lah. Tahap teruk dah ni. Mak Adam. Macam mana? Sekarang ni korang, okey. Apa yang korang... nak buat lalui. Lain nak buat benda-benda nak buat benda lain kan tiap-tiap minggu dah buat betul setiap orang dia ada harapan okey betul okey macam JP itu bermakna juara parody jadi saya mengharapkan JP itu jadi Joey punya try je engkau cakap betul masalah sebelah pesaing kau tak. Jangan marah dia nak menang saja biasanya orang nak menang sangat biasa kalah tau. Tak biasa orang bila host akan tanya apa perasaan takkan kita nak bagi jawapan klise kita bagi kejujuran pun salah ke tak lagu satu alamak ni sabar. Tak apa. Kita terima. Berangan tu penting. Kau dah macam Hulk Hogan pakai topi. Dia macam saya suka... Haji. Saya suka membaca dan saya suka Einstein di mana dia kata imagination is very important than knowledge. Siapa dia? Siapa? Einstein dia kata. Einstein. Tahu tak Einstein siapa? Cikgu sains aku dulu. Okey, Joey dengan Mak Adam sendiri macam mana? Preparation. Apa tanya dia dengan dia? Ini dengan dia. Tak, Sungap dengan Mak Adam. Pening, Bil. Tengah kita, pening gila. Kita punya preparation. Silakan, Bang. Awak cakaplah. Awak cakaplah. Pasal awak jangan bercakap. Kadang-kadang awak cakap. Cakap. Orang nak gelak ni. Tak apa, jangan risau. Sudah banyak peninglah. Kita banyak berfikir sebab kita nak buat persembahan yang mantap untuk juara parodi final ini. Kau baca skrip ke apa?
Itu ada. Satu-satu kan? Kan? Okay, so, apa kata share sikit dengan Melotok. Apa yang kau dah sediakan? Ada tema ke? Ada. Tema dia ni. Tema dia kena so, sebut. So, untuk final ni, kita setiap kumpulan kena buat dua. Dua task. Perkara yang paling menyeramkan dalam hidup aku ialah. Itu yang pertama. Yeah. Itu satu. Dan juga words dia yang wajib dia letak situ adalah taubat aku. Taubat aku. Okey. Yang second tu, okey, dia tidak boleh menggunakan apa-apa props. Yes. Dia tema dia macam konsert. Yang tu bebas. Pitam. Itu bebas. Itu dah okey, words dia adalah pitam. Yes. Ui, pening. Cuba untuk final ni. Faham tak pitam tu apa? Tak faham. Apa? Pitam tu yang terkeluar itu black. Hitam, saya tahu. Itu kulit, mak. Itu kulit. Kulit. Pitam tu. Koma atau koma? Hitam tu koma. Okey, sebenarnya apa yang berlangsung pada minggu lepas, hujung minggu lepas adalah konsert Gegar Vaganza. Yes. Jadi kita tengok behind the scene mega Gegar Vaganza. Mari kita saksikan, roll it. Yes. Yeah, Istana Budaya. Dan kalau korang nak tengok sebelum mulanya konsert ni, jom kita check it out. Roll it. Di dalam jaga aku ternanti-nanti. Kerja dia lain tak ada. Masuk kat bilik saya, tidur. Saya kalau dekat bilik ni, saya tidur. Merehatkan suara. Zaini tak tidur, diam. So, Aziz kepanaskan badan sebelum kita berada di atas stage untuk nyanyi ke apa. Dekat GB ni, kalau hati lelaki ni, saya merapat sikit dengan Izzat juga. Siapalah aku ini? Dak, dik, dak. Saya tak suka sangat dalam keadaan terlampau tension. Kalau kita nak semua enjoy. Saya akan cuba untuk mencari feel, lagi feel. Kita fikir yang malam ni aku dah buat terbaik, so kita jari je lah. Selalunya warm up suara lah, bagi panas enjin sikit kan. Ya, itulah dia konsert mega Gegar Vaganza. Meletak! Member Jowi ada. Acong. Lama Jowi, tak jumpa tu. Tahun depan Gegar Vaganza musim ketiga. Nak tengok Jowi masuk lah musim ketiga boleh Gegar Vaganza. Dia boleh pasal dia kan yang penyanyi-penyanyi lama. Ada satu info pasal Jowi, dia artis pertama M. Nasir Mencai Emas. Betul? Jangan beritahu lah. Betul kan? Ya, ya. Nampak? Artis pertama dia. Dan yang pertama kena ni lah. Dia nak kena ni. Okey, kita nak anda kongsikan sedikit. Ataupun suruh peminat korang, vote korang. Macam mana pengiraan markah untuk final ni? Berapa peratus daripada peminat dan daripada juri? 70% daripada juri, yes. 30% undian. Tapi 30% tu penting untuk diorang ni, tuan-tuan. Betul. Ni duit bank semua dah habis, dah keluarkan dah. Betul. Untuk undi. So? Mak Adam pernah undi diri sendiri dalam juara parody? Pernah. Jangan cakap. abang, Nabil. Gaji saya bulan lepas habis. Buat apa? Undi. Tak masalah je, kita dah tahu tau dia nak cakap apa. Tetap kelakar kan. Kenapa? Dia cakap, gaji bulan aura lepas dah habis. Sebab apa? Undi. Okey, Jowi. Okay. Yes. Untuk kumpulan awak, Selamba The... Abang Face, Selamba Blur. Tak elok minta orang vote untuk DC. Tolong vote untuk member, member tolong jual. Boleh. Nampak permainan tu halal. Silakan. Saya mengambil kesempatan. Tak payah hari raya sangat. Biasa je. Orang, ni pakai songkok haji ni. Dia rasa macam raya sangat. Itu sok kicuk. Ni kamera ni. Jangan hari raya sangat. Saya juling air sikit mata. Yang mana? Kamera ni. Ni. Buka spek tu. Tak nampak air mata. Undilah kami Abang Face. Untuk anda semua di luar sana yang mempunyai hati yang baik, kalau boleh sokonglah kami semua di juara parodi dan jangan lupa undi Selamba Blue saja. Allah.
Okay. Alright, thank you so much. Kami dari Mata ucapkan selamat maju jaya. Good luck. All the best. Buat yang terbaik dan have fun. Geng-geng lain juga. InsyaAllah. Kami pasti akan menontonnya hari Jumaat pasti? Ni. Pasti? Buat pertama kalinya pasti. Lah. Pasti. Saya memang siap rekod. Anak-anak suka. Jangan lagi menipu. Okay, kita rehat sebentar kembali selepas ini. Malam top!